Jika kita jaga orang bawah kita, mereka akan jaga kita dengan sepenuh hati. Inilah kisah Bob Chapman. Assalamualaikum. Support kami dengan infak melalui link di bawah. Terima kasih. Bob Chapman adalah seorang CEO yang terkenal suka membeli syarikat yang bermasalah. Bukan sahaja dari segi kewangan, bahkan dari segi budaya kerja. Syarikat yang sedang diambil alih olehnya pada masa itu bernama Hysan Sandiaka. Apa yang cuba dibawa oleh Chapman terhadap syarikat agak berbeza. Dia membawa budaya mendengar masalah pekerja. Ini yang dia buat bagi semua syarikat yang dia ambil alih. Dia mulakan dengan mendengar apa yang pekerja ingin katakan. Ron Campbell telah bekerja di situ hampir 27 tahun. Dia baru balik dari Puerto Rico setelah selesai set up kilang di sana. Dalam pertemuannya dengan Chapman, dia nyatakan, "Kalau saya bercakap benar, adakah saya akan dibuang?" Chapman jawab, "Kalau apa yang hang cakap ni bawa masalah ke hang, esok hang call aku." Kata Campbell, "Masa saya kena bertugas di Puerto Rico, saya dapat banyak kebebasan dari bekerja di sini. Di sini saya rasa sangat terkungkung. Saya kena punch card time saya masuk kerja, masa nak pergi makan dan masa nak balik. Tapi masa saya di Puerto Rico, saya tak perlu buat semua itu. Di sini, saya dilayan sangat berbeza. Geng pejabat, mereka boleh pilih nak minum apa, soda ke, kopi ke. Mereka boleh rehat ikut suka mereka. Tapi kami kena tunggu loceng break berbunyi baru boleh rehat. Kalau orang di pejabat nak call family bila ada masalah, mereka boleh terus telefon bila-bila masa. Mereka call tu pula free. Kami pula kena minta izin nak telefon. Lepas tu pula, telefon kena bayar sendiri." Lepas dengar semua itu, Chapman arahkan buang time clock, buang loceng masa. Chapman arahkan semua orang mesti dilayan sama. Sebelum ini, jika pekerja nak dapatkan spare part mesin, mereka kena dapatkan di store berkunci. Kononnya, buat macam tu nak elakkan kecurian. Tapi sebenarnya, perbuatan itu secara psikologinya menunjukkan syarikat tidak percaya kepada pekerja. Chapman arahkan jangan ada lagi tempat simpanan spare part berkunci. Chapman juga buang semua telefon berbayar. Mereka bila ada masalah boleh telefon keluarga bila-bila masa. Chapman sedar untuk dapatkan kepercayaan pekerja, leader syarikat mesti layan mereka seperti manusia. Dalam tempoh jangka pendek, pekerja mula rasa perasaan kekeluargaan dalam syarikat. Pekerja mula saling menjaga sesama mereka. Campbell selepas berlaku perubahan itu berkata, "When you have people who trust you, they are going to do a better job for you to earn or keep that trust." Boleh dikatakan kejadian kecurian tidak berlaku hampir 10 tahun setelah stor barang tidak lagi berkunci. Mereka juga tahu kalau ada masalah, mereka boleh mengadu kepada pihak atasan yang ambil berat pasal mereka. Tindakan ini menyebabkan pekerja rasa kilang tu macam hak mereka sendiri yang mereka sangat jaga. Setelah apa yang dilakukan oleh Chapman, Hysan Sandiaka menunjukkan revenue meningkat dari 55 juta kepada 95 juta secara organik. Inilah yang terjadi bila leader tahu apa yang orang bawah perlukan. Perasaan datang bekerja kerana syarikat bertukar kepada datang bekerja kerana nak jaga sesama mereka. Inilah kepimpinan sebenar. Sayyidul Qaum Khadimuhum. Leader adalah khadam kepada orang bawahnya. Al-Hadis. Semoga kisah Bob Chapman ini mentransformasikan diri kita untuk menjadi leader yang empati, terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.